hukum agama. Neh, ada orang mengajar pergi, ada orang belajar pergi. Neh, kita dapat terima pada zaman ni tak macam zaman Rasulullah. Bila Rasulullah mengajar, semua orang boleh datang. Zaman ni tak boleh. Ada orang kerja malam, ada kerja siang, ada shift, ada on call, kita boleh terima. Tapi pandai-pandai. Neh, jangan tak nampak langsung muka dia di masjid. Hanya nampak mari pada nispu Syakban saja atau sembahyang raya saja. Ha, sembahyang raya tak mari tak berdosa. Fardu ain tak mari mutanggunglah dosamu di hadapan Allah di hari akhirat nanti. Atas tiap-tiap mukallaf. Jadi mukallaf ni bahasa Arab. Bahasa Melayunya orang yang dibebankan. Daripada perkataan kallafa yukallifu taklifa fahuwa mukallifun wa zaka mukallaf, bagi orang yang belajar ilmu sarah. Maksudnya orang yang dibebankan atau dipikulkan hukum-hukum syarak daripada langit. Makna mukallaf. Mukallaf dua. Yang pertama akilung, yang kedua balighung. Orang yang berakal dan sampai umur. Kalau berakal tapi tak sampai umur, tidak wajib. Budak-budak berakal dah, tak sampai umur lagi, mana tidak balik, tidak wajib. Tetapi wajib di atas ibu dan bapa menyuruh anaknya melakukan ilmu amal yang fardu ain seperti sembahyang dan belajar ilmu agama bermula umur 7 tahun. Ini dosa kita yang banyak kepada Allah. Nabi sebut dalam hadis, muru auladakum bisalah wahum abna usama'in. Wajib kau suruh anakmu sembahyang bila mereka genap birthday mereka 7 tahun. Betul tak? Adakah kita suruh anak kita sembahyang bila genap 7 tahun? Tidak. Maka dapat 5 dosa satu hari. Masuk subuh kita tak suruh anak kita yang 7 tahun solat subuh, kita berdosa. Anak kita tak solat, tidak berdosa. Kerana dia bukan wajib, kita hanya wajib tarbiyah saja. Masuk zuhur kita tak suruh juga, 2 dosa dapat. Kalau 5 beradik, 10 tahun tak suruh anak sembahyang, nampak? Sebab tu disebut dalam hadis, seorang bapa masuk neraka dengan sebab dosanya anak-anak sahaja. Neh. Maka ulama mengkiahkan dengan sembahyang 7 tahun belajar agama. Orang putih baca hadis ni, nampak? Orang putih dia terjemah Sahih Bukhari ke dalam bahasa Inggeris, Sahih Muslim, Sahih Tirmizi. Jumpa hadis ni, maka mereka memulakan pelajaran darjah 1 umur 7 tahun. Nampak? Kita lupa ambil anak 7 tahun masuk sekolah saja, lupa hak hadis Nabi tentang agama 7 tahun. Nampak? Batu Nabi ulama kata awaluddin ma'rifatullah, tapi kita lupa, kita jadi awaluddin ma'rifatu sekolah. Faham? Ha. Yang penting masuk sekolah umur 7 tahun, lupa hadis dah 7 tahun wajib belajar agama. Wajib kenal makrifat umur 7 tahun. Wajib suruh tutup aurat bila 7 tahun. Anak perempuan wajib kita suruh pakai tudung umur 7 tahun. Dia tak pakai tak ada masalah, suruhnya wajib. Pakai tak wajib pun. Faham? Tu yang telah akal tetapi belum balik, tak ada wajib. Begitu juga yang dengan yang haram. Wajib kita larang dia. Bila anak kita 7 tahun dan dia buat benda haram, wajib larang. Di antara benda haram, berjudi. Nah, judi ni dosa besar. Dah kala budak-budak berjudi, lagu mana? Budak-budak tak berdosa. Dah siapa berdosa? Ibu bapa dia. Tengok kalau raya, hari raya kan, ada yang tikang yang siap. Ada kan, yang ketah gulung. Beli kedai Cina. Tak, gantung di dinding, koyok. Buka tengok 602, tengok tak ada. Tikang pula 1%. Tak. Tengok ada. Boleh RM1. Tu judilah tu. Faham? Tapi kita tak marah sebab kita kira budak-budak. Nak biarlah budak-budak. Betul lah budak-budak dah haram, tapi kita yang membiarkan berdosa. Nampak? Haram. Mana wajib kena larang? Dan ni umur 17 tak pakai tudung lagi. Orang lelaki umur 19, 20 seluar pendek. Faham? Bukan kata budak-budak.
Pasal apa? Pasal kita lahir dalam suasana environment lara, jauh dari agama.